Dalam kehidupan pun macam coklat juga. Ada yang manis macam yang Ruby Coco Beans tadi tu. Lepas tu ada yang pahit macam dark coklat ni. Hello everyone. Welcome back to my channel Melissa Kelang. So, hari ni saya akan buat review tentang saya tak tahulah kalau KitKat tu adalah yang latest ataupun tidak. First kali kita akan try yang ni. Limited edition Ruby Coco Beans. Yang ni saya beli dekat supermarket je. Hii, warna pink lah. Pink color, pink ke purple? Sedap. Macam biasa lah. KitKat ni semua sedap. Dia terasa masam-masam sikit. Limited edition yang dark chocolate. Wow, macam biasalah mesti dia warna gelap sebab dia dark chocolate. Dekat sini sejak menjak ni saya pun dah jadi suka tau dengan dark chocolate ni. Dia rasa pahit-pahit. Kalau sesiapa yang minat dark chocolate, anda boleh try ni tau. Sebab dia betul-betul pahit. Kadang-kadang dalam kehidupan pun macam coklat juga. Ada yang manis macam yang Ruby Coco Beans tadi tu. Lepas tu ada yang pahit macam dark chocolate ni. Tetapi one thing for sure, kita tidak boleh sesekali biarkan orang mempengaruhi apa yang kita inginkan dalam hidup. Everyone dia ada benda yang dia suka dan tak suka tau. Macam saya ni saya tak pandai makan petai macam tu. Tapi kalau awak suka makan petai, tapi disebabkan saya tak suka, saya akan cakap petai tu tak bagus. Tapi bagi awak petai tu bagus sebab awak suka kan. Jadi no matter what people say, tak kisahlah dia negatif, you kena anggap, you boleh take it for yourself dan jangan sesekali biarkan dia mempengaruhi diri anda. Okay? Kita dalam hidup ni, kita tak akan dapat puaskan hati semua orang. Okay? So, macam saya ni, mungkin ada orang dekat luar sana yang tak suka dengan saya. Tapi, saya tidak kisah sebab saya memang tak boleh puaskan hati semua orang. So, kadang-kadang saya tengok dekat Facebook, dekat Instagram, ramai kawan-kawan saya yang sedih, yang jadi down disebabkan oleh kata-kata orang yang tidak berperi kemanusiaan. Kadang-kadang manusia ni, dia suka lepaskan kata-kata tau tanpa fikirkan akibat dia. Jadi kita sebagai orang yang menerima dan mendengar tu, kita ada dua pilihan. Kita boleh ambil itu sebagai untuk sesuatu yang untuk mempertingkatkan diri kita sendiri. Tapi kalau dia dalam, kalau kata-kata dia itu adalah dalam unsur yang menghina dan langsung tidak ada niat yang ke arah kebaikan, anda boleh abaikan ataupun anda boleh blok dia daripada media sosial anda. Anda tidak perlukan orang-orang yang negatif dalam hidup, okey? Kita semua ni berhak merasa bahagia dalam cara kita tersendiri. Contohnya ada yang bahagia kalau dia pergi berbasikal, ada yang bahagia kalau memancing, ada yang bahagia kalau makan coklat macam ni, ha, coklat yang terbaru ni. Jadi, dunia sekarang ni kita semua terkejar-kejar untuk menjadi yang terbaik di mata semua orang. Tapi hakikatnya kita tidak akan pernah cukup bagus untuk orang yang tidak pandai menghargai. Jadi kita harus fokuskan hidup kita dalam satu laluan yang simple saja. Kita fokus dengan orang yang hargai kita, okey? Macam macam sekarang ni saya tengok banyak orang depression sebab ramai orang yang tidak suka cakap sebarang, cyberbully. Kalau kita dapat rasakan niat orang tu adalah niat yang tidak baik, kita harus jauhi dari awal. Kita jangan biarkan kata-kata orang yang kita tak kenal mempengaruhi diri kita tau.
Kita kena ingat dalam dunia ni, mungkin ada setengah orang dia tak ada ibu bapa. Kita ada kawan yang baik. Kalau kita tak ada kawan yang baik, kita ada family yang baik. Macam saya sebagai public figure yang selalu post video ni, kadang-kadang saya dapat kecaman juga. Macam orang cakap saya ni, awak ingat awak tu bau sebagus sangat ke? Awak ingat awak tu cantik sangat ke? Of course. Tipulah kalau saya cakap saya tidak sedih, saya nangis. Kita tak boleh selamanya down dengan kata-kata orang. Kita boleh pilih untuk tidak respon ataupun kita boleh cakap terima kasih. Okey? Yang pasti, kita tidak boleh selamanya bersedih dengan kata-kata cacian orang. Kita boleh fight, tapi kalau kita ignore pun lagi bagus, okey? Sebab kita tak boleh biarkan selamanya negativiti itu dalam minda kita. Kita kena fikir, kita hidup dunia ni ada kebahagiaan kita sendiri. Okey, so hiduplah seperti coklat ni, ada manis dia, ada pahit dia, okey? Okey, stay tune and subscribe.